Abah mengatakan, Gusdur ini wali. Karena saya sudah mengetes, Gusdur itu ada wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber, tetaplah pada channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk agama Islam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang melihat tontonan ini mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bercerita kepada antum semua yang dari konten kemarin saya bercerita tentang Gusdur dengan Abah. Dan saat ini juga saya akan menceritakan kedekatan Gusdur dengan Abah. Dan Abah mengetes kewalian Gusdur. Di saat Abah bercerita di panggung Akhir Sanah tahun 2008 di Masjid Toha, yaitu Abah menceritakan pada saat Gusdur menjamu makanan tradisional roti Nusantara. Jadi setelah Gusdur datang, Abah menjamu Gusdur di rumah Abah. Disitulah Abah dan Gusdur saling mengobrol dan sesekali mereka memakan makanan yang sudah disediakan oleh panitia. Dan pada saat itu di dalam hati Abah mengatakan, Gusdur kan nggak bisa melihat, jadi coba saya ambil kue. Jadi Abah itu mengambil kue dan ditutupnya. Dan Abah melihat tangan Gusdur itu meraba-raba. Apakah sama apa yang diambil oleh Gusdur dari apa yang diambil Abah? Karena kalau Gusdur ini wali, pasti akan sama apa yang diambil oleh Abah di situ. Gusdur mengambil apa yang diambil Abah. Tapi kondisionalnya pada saat itu Gusdur itu tidak melihat. Jadi sambil melirik, Abah itu melihat Gusdur itu meraba-raba kue yang ada di depan. Dan di situ Gusdur mengambil kue yang di dalamnya ada adonan kacang hijau dan di luarnya itu banyak wijen. Itu sama yang apa yang diambil Abah, dan Gusdur pun memakannya. Pada saat itu Abah menceritakan di panggung di depan pengunjung-pengunjung Akhirus Sanah di Nurul Iman, maka ramailah Masjid Toha. Abah mengatakan, Gusdur ini wali. Karena saya sudah mengetes, Gusdur itu adalah waliullah. Karena la ya'riful wali illa wali. Karena yang tahu Gusdur itu wali hanyalah seorang wali. Begitulah pada saat saya di pondok sana. Jadi Abah mengatakan di depan ribuan orang-orang dan
menyaksikan dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Gus Dur itu adalah waliullah. Disitulah saya menyaksikan pada saat itu, karena saya saat itu sedang berada di masjid mendengarkan tausiah dari Abah setelah Gus Dur memberi tausiah kepada semua orang tentang nasionalisme, tentang Indonesia. Begitulah cerita yang saya dapat pada saat itu. Mohon bila mana ada salah dalam cerita saya, mohon komentar di bawah bila ada yang menyaksikan pada saat itu. Dan yang belum subscribe, segeralah subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain supaya channel ini dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, untuk Indonesia, untuk agama. Wallillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.